Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali kita di pembahasan modul season A. Ini lagi yang membahas terkait materi pertama, yaitu bab pertama itu switching. Dan di sini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu DHCP plan. Sebelum kita masuk ke DHCP plan, apa sih itu DHCP? Mari kita lihat dulu. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol berbasis arsitektur client or server yang digunakan untuk memfasilitasi pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus secara manual menetapkan alamat IP ke semua komputer. Jadi DHCP ini fungsinya memasukkan IP dengan cara mengkonfigurasikan di router. Jadi teman-teman tidak perlu memasukkan secara statik. Statik adalah kita seperti biasa teman-teman di lab-lab sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, kita selalu memasukkan IP ke dalam PC, jadi satu persatu gitu teman-teman. Dan apabila setidaknya kita menemukan lab yang banyak menggunakan PC, tidak mungkin kita masukkan IP satu persatu ke PC. Jadi kita menggunakan konfigurasi DHCP agar bisa meminimalkan waktu. DHCP VLAN adalah akan memberikan IP secara otomatis pada VLAN yang telah ditentukan oleh admin. Dikarenakan DHCP memerlukan fungsi layer 3, maka kali ini kita juga akan menggunakan router kembali teman-teman ya. Nah, di sini ada router, satu switch, dan dua PC. Nah, di sini juga kita akan kembali membahas encapsulation mode, di mana agar bisa berbeda VLAN, bisa memping ke satu sama lain, walaupun dia berbeda VLAN ya. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada konfigurasi dasarnya. Persis seperti tadi di modul, ini kita tinggal hanya konfigurasikannya. Pertama itu di switch. Oke, masuk CLI switch, konfigurasi terminal seperti biasa. Masuk, daftarkan VLAN, jangan lupa VLAN 10 dan VLAN 20. Sudah daftar, kita langsung bisa masuk ke interface ya. Interface FA02 itu mengarah ke VLAN 10. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Oke. Masuk ke interface FA03. Kita lihat di sini FA berapa ya? Benar, FA03. Masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke. Jangan lupa teman-teman selalu mengterang interface yang mengarah ke router. FA 0/1. Switch port mode terang. Oke, sudah ya. Sudah selesai semua konfigurasi di switch. Mari kita beralih ke router. Tinggal pencet no. Saya masuk ke pop konfigurasi langsung ya. Enable. Konfigurasi terminal. Langsung ke mengarah ke interface FA00. Itu yang mengarah ke switch ya. Perintah switchnya adalah no. Shutdown agar switch bisa menyala. Nah, sini udah menyala ya switchnya. Tinggal keluar. Masuk ke kita buat sub interface seperti biasa ya. Agar bisa saling memping ke beda PC. Ke berbeda VLAN. Sorry. 0.0 10 encapsulation mode .key 10 IP address-nya 10.10.11, sorry teman-teman. 11.11.11.11.1. Oke, selesai. Beralih ke interface FA00.20, sub interface untuk VLAN 20 teman-teman ya. Encapsulation mode .key 20 IP address-nya 22. Oke, selesai. Nah, kita di sini tinggal exit. Nah, ini sudah bisa saling ngeping teman-teman ke berbeda VLAN, tetapi kita harus memasukkan router, memasukkan IP secara manual ke PC. Tentu itu sangat melelahkan, dan apabila PC-nya banyak, sangat melelahkan sekali teman-teman ya. Kita di sini menggunakan protokol DHCP. Mari kita masukkan. Pertama teman-teman tinggal mengetik IP DHCP, DHCP pool 10, untuk VLAN 10 ya berarti. Oke, ini masuk. Masukkan networknya. Networknya itu adalah 11 berarti ya.
11.0. 0 itu adalah untuk network sendiri. 255, 255, 255.0. Def, default number, default router. Masukkan yang tadi sudah kita encapsulation, itu 11.1. 11.1. Oke. Nah, ini selesai teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin menempatkan DNS, itu DNS bisanya 8.8. Bisa juga teman-teman tambahkan DNS, oke. 8.8.8. Ini adalah IP ke Google. Selesai, langsung beralih ke IP YCP pool untuk 20 ya. Sama jadi net, bisa disingkat dengan net ya teman-teman. 22 255 juga. Dev-nya 22 juga. Tik 1 teman-teman, lihat ya. DNS-nya 8.8. Nah, ini konfigurasinya sudah selesai teman-teman. Teman-teman tinggal mengecek ke masing-masing PC. Nah, kita singkirkan dulu ya. Nah, di sini masuk desktop configuration. Nah, biasanya kita masukkan secara statik teman-teman ya. Jadi kita harus mengcopy paste ke ininya lagi, masukkan subnet mask dan gateway serta juga DNS server yang kita dimasukkan. Teman-teman tinggal mengklik DHCP. Oke, di sini request IP address-nya. Nah, di sini kita bisa lihat request-nya successful, berarti dia masuk. Jadi sudah kita tidak bisa ganti teman, sudah tidak kita bisa ganti lagi teman-teman ya. Nah, ini sudah ketetapan dari DHCP yang sudah kita tadi minta dari router. Jadi IPv4-nya 11.2, subnet mask-nya 255, dan default gateway-nya 1. Dan juga tadi kita sudah mengkonfigurasikan DNS server 8.8. Nah, ini di VLAN 10, kita beralih ke VLAN 20. DHCP juga. Nah, di sini juga successful. 22.2 untuk V4-nya, IPv4, dan default-nya 22.1. Nah, mari kita coba untuk nge-ping ke berbeda VLAN ya, langsung. Ping 11.2. Oke, tunggu sebentar. Nah, jawaban apa? Awal-awal pasti selalu request timeout, teman-teman, tidak perlu panik. Nah, selanjutnya, apabila teman-teman coba terus, pasti akan selalu reply from 11.2. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini juga kita bisa langsung nge-ping sama harus masuk ke command prompt di PC, teman-teman. Teman-teman tinggal klik icon ini, pesan. Nah, oke. Klik ke masing-masing PC. Nah, di sini ada status successful. Nah, source-nya PC 0. Dari PC 0 sini source. Destination-nya PC 1 menggunakan type ICMP. ICMP adalah ping biasanya teman-teman. Jadi ping ke antara VLAN sudah bisa dipastikan berhasil. Dan juga kita dapat mengkonfigurasikan DHCP. Tidak menggunakan static lagi teman-teman. Menggunakan mengkonfigurasikan IP address tidak static lagi, tetapi menggunakan DHCP. Jadi memudahkan kita dalam mengkonfigurasikan IP address. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.